kalau alun Kendal, selokannya dialiri minuman keras ya. Ini pesta pora bagi ikan-ikan yang ingin mabuk. Alun Kendal, selokannya dialiri minuman keras ya. Ini pesta pora bagi ikan-ikan yang ingin mabuk. Ikannya ada mabuk ikannya tuh ya. Nah ini selokannya ini dialiri oleh minuman keras yang baru saja dimusnahkan. Pesta pora bagi ikan-ikan untuk mabuk ya. Patut kita apresiasi dan ini menjadi arahan dari Bapak Presiden. Penekanan kinerja perangkat pengamanan dan penanggulangan bencana semakin 0,89 menjadi 5,89 di tahun 2022 dalam menjaga kondusivitas wilayah, khususnya terkait dengan meningkatnya frekuensi kejadian bencana yang ada di Kabupaten Kendal. Semua harus disiapkan dan